السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari kita mulai bangun tidur hingga kita nantinya tidur lagi, semua itu adalah dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantis, sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat yang menjadi syafaat kita nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan teluk-beluk alam jin. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu yang berkaitan dengan apakah jin mukmin mereka akan masuk ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di mana berkaitan dengan hal ini kita telah sampaikan ya, ada beberapa pendapat ya, dari kalangan para ulama ya, di sini disebutkan ada sampai empat pendapat ya, dari kalangan para ulama yang mengatakan Ya bahwasanya mereka akan masuk ke dalam ke dalam surga. Ini adalah pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat ya dari mayoritas ulama ataupun kebanyakan para ulama berpendapat dengan hal ini yaitu jin-jin yang mukmin mereka juga akan masuk ke dalam ke dalam surga. Dan ya untuk pendapat, pendapat yang kedua mereka mengatakan bahwasanya mereka bangsa jin itu mereka tidak masuk ke dalam surga akan tapi mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tepian surga ya, hanya di pinggiran-pinggiran surga saja dan tentunya pendapat yang seperti ini ini harus diperkuat dengan dengan dalil dan ya ini adalah juga termasuk dari pendapat Al-Imam Al Imam Malik. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga mereka mengatakan bahwasanya jin-jin yang mukmin mereka itu berada ya, di tempat yang di tempat yang tinggi. Dan kemudian ya, kelompok yang keempat mereka tidak memberikan komentar apapun. Ya. Tidak mengatakan jin itu masuk ke dalam surga, tidak juga jin itu berada di pinggiran surga. Dan juga tidak juga mereka mengatakan jin itu berada di tempat di tempat yang tinggi. Ya, Tapi mereka diam saja tidak memberikan pendapat pendapat apa-apa. Ya, Tapi dari beberapa dalil yang ada, ya, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya jin yang mukmin mereka akan masuk ke dalam ke dalam surga, ya, akan dimasukkan oleh Allah ta'ala ke dalam ke dalam surga. Sebagaimana jin-jin yang kafir mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam neraka, ya. Maka begitu juga jin-jin ya, yang mukmin mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ya. taala, Karena ini adalah merupakan ya, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di di dunia ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan jin apakah mereka takut kepada kepada manusia. Ya. Karena yang selama ini kita rasakan ataupun dengan mitos-mitos yang ada sehingga membuat kaum muslimin ini takut kepada kepada jin, ya. takut kepada takut kepada setan dan ini sering sering terjadi. Apalagi kalau ada anak-anak yang agak ya agak bandel. Ya, ini sering ditakut-takuti dengan dengan keberadaan dengan keberadaan jin, ya. Makanya ketika manusia ya takut kepada jin, jin juga akan senang ya untuk mengganggu mengganggu manusia. Ketika manusia takut kepada jin maka jin akan berani kepada kepada manusia. Makanya ketika anak-anak sering kita takut-takuti ya mereka akan terbayang terus ya mau ke kamar mandi jadi jadi takut ya karena sudah kita takut-takuti ya awas ada kuntilanak ya awas ada gendruwo ya sehingga ketika malam hari mereka ingin buang air kecil ya mereka sudah ada rasa takut di dalam hati mereka ya sehingga mereka takutnya kepada kepada jin tersebut ke, bukan kepada bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus kita tanamkan, ya kita mulai anak-anak kecil ini kita tanamkan tauhid kepada mereka. Bahwasanya harus kita takuti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani kepada bangsa jin, ya maka jin ini mereka akan takut akan lari dari dari manusia ya. karena apa Allah subhanahu wa ta'ala ya telah berfirman dalam Al-Quran walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahari tayyibat, wa razaqnahum minat wa ala dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami yang telah kami ciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi manusia itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, pada awal penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya semua makhluk yang ada untuk sujud kepada kepada manusia. Ya, ketika itu adalah diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam Jadi manusia ya, para jin mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada kepada Nabi Adam. Ya, di disi, sujud di sini ya dimaksudkan adalah sujud penghormatan, ya, bukan sujud penghambaan, ya, ataupun bukan sujud ibadah karena kalau sujud ibadah ini dilarang kepada kepada manusia, ya, Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala maka boleh boleh dikerjakan. Sedangkan Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan ya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan manusia berupa kedudukan dan keutamaan yang tidak ada pada makhluk pada makhluk yang lainnya. Makanya manusia ya menduduki ya kebanyakan tempat-tempat yang ada di bumi ini karena adalah kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia. Dan ini juga adalah merupakan ya, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia, Bahkan ya, ada seorang ulama yang menjelaskan bahwasanya manusia itu juga lebih mulia dari dari malaikat. Kenapa? Karena, Karena malaikat mereka tidak memiliki tidak memiliki hawa nafsu. Ya, sedangkan manusia memiliki hawa nafsu dan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau para malaikat mereka kerjaannya ya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam di dalam hati-hati manusia, yang ada dalam diri manusia ya setelah itu baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau tidak kuat untuk melawan hawa nafsunya, ya sehingga terkalahkan dengan hawa nafsunya, maka jatuhlah dia kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan ya, kelebihan, ya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kepada manusia ya, karena memiliki hawa nafsu walaupun memiliki hawa nafsu masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, salah seorang ya, ulama menyebutkan ya, ini adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Wahid ya Abdul Salam Bali ya Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Al-Imam Al-Mujahid ia menuturkan suatu malam aku sedang sholat, tiba-tiba di hadapanku muncul sesosok makhluk seperti seorang anak laki-laki. Jadi dia masih sholat, kemudian muncul seorang laki-laki kecil, ya, ataupun anak laki-laki. Aku pun berusaha menangkapnya, makhluk itu langsung melompat ke belakang kebun hingga aku mendengarnya terjatuh ya, makhluk tersebut jatuh ya, lari karena mau karena mau ditangkap ya, setelah itu ia tidak pernah kembali lagi kepadaku ya, kemudian al imam al mujahid berkata sesungguhnya mereka merasa takut kepada kalian seperti kalian juga merasa takut kepada kepada mereka nah, jadi ya. menit. manusia ketika manusia takut kepada bangsa jin, bangsa jin akan semakin berani kepada kepada manusia. Ya, akan tapi ketika manusia berani kepada bangsa jin, maka bangsa jin akan takut kepada akan takut kepada manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Umar bin Khattab, yang artinya bahwasanya sungguh aku benar-benar melihat setan dari kalangan jin dan manusia itu lari dari dari Umar bin Khattab. Ini adalah merupakan ya, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah manusia yang sangat tegas, yang sangat keras ya. Akan tapi walaupun demikian ya, tapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya ini sangat sangat lembut ya. Makanya dengan kerasnya, dengan tegasnya Umar bin Khattab ya, setan pun sampai takut ya, lari ya ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya. Ini adalah karena Umar Berani kepada, kepada jin, tapi ketika manusia, ya, di mana manusia sekarang ini ya, sangat banyak sekali untuk ya, menyebut sangat mudah sekali memberi nama ya, kepada bangsa-bangsa jin yang melakukan penampakan-penampakan, sehingga di setiap tempat, di setiap daerah, ya, nama-nama jinnya, ya, nama-nama setannya ini ber, berbeda-beda. Ya, dan yang paling banyak namanya itu adalah yang ada di yang ada di Indonesia. Yang paling banyak nama-nama jinnya atau nama-nama setannya ini adalah yang ada di di Indonesia. Ini paling banyak sekali untuk nama-nama nama-nama jinnya. Ya ada Gendruwo, ya ada Kuntilana, ada Kolongwewe, ya, ada Palasik, ya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya, bahkan kalau dikumpulkan mungkin ya dari masa dulu ya sampai sekarang ya kalau kita kumpulkan mungkin bisa sampai bisa mencapai 100 lebih untuk nama-nama nama-nama setannya. Ya. tapi kalau di negara-negara lain ya nama-nama ini tidak tidak ada, ya. Mungkin kalau kita pergi ke Arab Saudi ya nama setannya tidak tidak ada kita jumpai mereka menyebutkan ada kuntilanak di sana tidak, mereka hanya menyebutkan mungkin jin. Ya, ada penampakan jin di sana, hanya itu saja. Tapi kalau di Indonesia, ya, sangat banyak sekali ya dengan nama-nama nama-nama jinnya. Ya, sehingga karena saking banyaknya nama-nama tersebut, ya membuat manusia ini semakin semakin takut kepada kepada jin. Ya, seharusnya manusia ini takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia takutnya malah kepada kepada jin. Makanya tidak heran ya ke, uh, ada di antara manusia, ya, yang mereka memberikan sesajen, ya, memberikan makanan untuk untuk bangsa jin, ya, memberikan makanan sesajen untuk untuk bangsa jin. Kenapa? Karena mereka takut kepada kepada jin tersebut. Ya, kadang di gunung, ya, mereka kasih sesajen, ya, mereka kasih uh, rokok, ya, ada lagi kalau di uh, daerah-daerah yang di pelosok ya kadang di kuburan mereka kasih rokok ya mereka kasih botol minum ya minuman kemasan itu mereka taruhkan di situ ini tujuannya adalah untuk sesembahan ya tujuannya adalah untuk sesajen yang tujuannya apa agar jin-jin ini tidak tidak mengganggu dia dan anak-anak anak-anak keturunannya kalau ini yang secara yang secara umum ya kalau yang secara khusus ini biasa yang dilakukan oleh oleh para dukun ya yang mereka bekerja sama dengan dengan jin ya. Mereka para dukun mereka bekerja sama dengan dengan bangsa jin ya. Jadi ketika mereka ingin bekerja sama ya maka para dukun ini dia harus melakukan penyembahan ya melakukan peribadatan kepada kepada bangsa jin tersebut. Ya. Makanya kalau semakin kufur Ya, ataupun semakin syirik ya, maka kekuatan yang diberikan oleh e, bangsa jin kepada manusia ini akan semakin akan semakin kuat. Ilmu-ilmu yang diberikan ini akan semakin akan semakin banyak. Kalau semakin kufur, ya. Jadi kalau kekufurannya hanya sedikit ya kekuatan yang mereka berikan juga sangat sangat sedikit. Ya. Kenapa? Karena bangsa e, para dukun mereka takut kepada jin-jin ini. Ya mereka takut kalau jin-jin ini marah, ya sehingga anak-anak ya keluarga-keluarganya ini di, dibunuh oleh oleh bangsa jin. Ya, jadi para dukun mereka sebenarnya takut juga kepada kepada bangsa jin. Ya walaupun dia, terkadang mereka memerintahkan jin ini, tapi selagi ataupun selama ya, sesajen yang dia berikan yang diinginkan ya oleh bangsa jin ini selalu diberikan, ya, maka para dukun ini akan aman-aman saja. An, tapi ya kalau sesajen ataupun apa yang diminta oleh setan tersebut tidak dipenuhi ya siap-siaplah untuk keluarganya ini akan diganggu oleh oleh bangsa jin. Ya. inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka jangan pernah ya kita takut kepada kepada bangsa jin ya seharusnya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, yang mulia di di dunia ini, maka sepantasnya kita berani kepada kepada bangsa jin. Ya. Dan se di selanjutnya ya dari mujahid, ya dari Al-Imam al mujahid menyebutkan setan lebih takut kepadamu daripada takutmu kepadanya. Jika ia muncul di hadapan kalian tiba-tiba mungkin muncul di hadapan kita misalnya penampakan dari jin tersebut ya sebagaimana di uh, kesempatan sebelumnya kita juga telah membahas ya perubahan wujud ya bangsa jin ke ke manusia ya ataupun ke bentuk-bentuk lainnya jangan kalian merasa takut kepadanya jadi kita tidak boleh takut kepada bangsa jin yang mereka melakukan penampakan di hadapan di hadapan kita ya. sebab jika kalian merasa takut kepada mereka, ya, ia akan menguasai kalian. Ya, mereka akan semakin senang melakukan penampakan kepada kepada manusia ketika manusia ini takut kepada kepada bangsa jin. Makanya ya tidak heran jika ada orang-orang yang dia sering sekali yang melihat penampakan-penampakan kuntilanak ya, penampakan-penampakan gendruwo, ya. Mereka akan sering diganggu karena apa? Karena dia sudah ada rasa takut di dalam dalam hatinya, ya, sudah ada rasa takut di dalam hatinya sehingga jin ini akan sering ya mengganggu mengganggu manusia tersebut. Nah, jadi manusia akan sering diganggu oleh jin, ya, akan sering melakukan penampakan kenampakan kepada manusia tersebut karena manusia tersebut ini bisa. Karena manusia ini memiliki rasa rasa takut yang berlebih kepada kepada bangsa jin dan ini yang sering yang sering terjadi jadi orang yang memiliki rasa takut yang berlebih ya, jin akan semakin sering meng, mengganggunya tapi kalau manusia berani ya seperti Umar bin Khattab setan saja sampai lari ya ketika melihat Umar bin Khattab berjalan ya setan langsung langsung berlari ya sangat takutnya kepada Umar bin Khattab. Ya, dari kalangan manusia saja takut, ya. Bagaimana lagi dari kalangan dari kalangan bangsa jin, ya. Dari kalangan bangsa jin saya di Umar bin Khattab, ya bangsa jin saya takut kepada kepada Umar bin Khattab, ya bagaimana lagi ya musuh-musuh Umar bin Khattab dari dari kalangan manusia mereka sangat takut sekali, ya berjumpa dengan Umar Umar bin Khattab. Ya makanya di akhir hayatnya ya Umar bin Khattab ya meninggalnya wafatnya adalah karena ditusuk oleh seorang seorang majusi ya. "Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz ya Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Baghindi mengatakan ya bahwasannya rias meriwayatkan pada kami dari Husain ya berkata, "Setan senantiasa menjelma di hadapanku dengan berpakaian seperti Ibnu Abbas." Jadi setan ya, menyerupai Ibnu Abbas. Ya. Bila aku hendak sholat, lalu aku teringat pada ucapan Ibnu Abbas. Maka aku siapkan sebilah pisau. Lalu ketika ia menjelma di hadapanku, aku langsung menyerang dan menikamnya. Hingga ia jatuh dengan suara berdebuk. ya Saking jatuhnya sehingga ber keluarlah suara seperti kalau orang sudah jatuh pasti akan ada timbul ataupun keluar suara. Ya. Setelah kejadian itu aku tidak pernah lagi melihatnya. Nah, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika memang ada penampakan-penampakan ya kita tidak perlu tidak perlu takut. Ya. tidak perlu takut kepada mereka ya dari dari bangsa jin. Ya. Karena kalau kita semakin berani ya kepada bangsa jin, ya maka mereka sendiri yang akan yang akan takut ya tapi kalau kita takut ya ketika berada di tempat yang sunyi ketika berada di tempat yang kita rasakan angker ya kita merasakan takut nah ya, disinilah setan akan melakukan penampakan penampakan ya, tapi terkadang memang setan tidak sanggup melakukan penampakan ya tapi mereka hanya membuat suara-suara saja ya dengan suara saja kita terkadang sudah takut makanya setan akan semakin senang untuk mengganggu mengganggu manusia. Maka kita kuatkan ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita kuatkan uh, rasa ya keimanan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga agar mereka bangsa jin itu takut kepada takut kepada kita. Ya, jadi ya seperti kisah ya dari Imam Ahmad bin Hambal ya ketika dia masih hidup dia pernah disuruh ataupun diminta untuk merukiah orang ya dia hanya memberikan sandalnya saja ya hanya memberikan selopnya saja ya katakan ya ini adalah selop ataupun sandal Umar uh, sandal Imam Ahmad bin Hambal ya. ya kalau kamu tak maka kalau kamu tidak mau keluar dari tubuh manusia ini aku akan pukulkan ya kepada kepada tubuhmu ya kemudian dibawa kepada orang yang kesurupan ya dan di, mau dipukulkan maka jin tersebut setan tersebut keluar. Ini adalah selagi ataupun selama ya Imam Ahmad bin Hambal masih dalam masih dalam keadaan hidup ya setan ini takut. Ya, hanya dengan sandalnya saja, hanya dengan terompahnya saja. Ya. <tuh> tapi ketika Imam Ahmad sudah meninggal dunia ya sudah wafat ya kemudian dibawa Orang ini kesurupan lagi dibawakan lagi sandalnya tidak tidak mempan lagi, ya karena jin ini setan ini takutnya kepada Imam Ahmad bin Hambal ya bukan ke, dengan bukan dengan sandalnya, ya. jadi seperti inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya makanya ke, ketika memang manusia, eh, manusia semakin berani kepada bangsa jin, ya maka bangsa jin akan merasa takut kepada kepada manusia. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul s.a.w. Alaihi ya, Wasallam menyebutkan demi yang jiwaku di tangannya tidaklah setan menjumpaimu yaitu Umar bin Khattab ya ketika menempuh satu jalan kecuali pasti mengambil jalan lain yang tidak engkau lalui yang tidak Umar bin Khattab lewati jadi ketika Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, ya mereka bangsa jin akan minggir. Ya tidak lewat di jalan di jalan tersebut. Ya karena inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedangkan semua apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar adanya ya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berbohong tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta ya kepada Umar bin Khattab. Ya kalau memang sudah dikatakan bahwanya jin setan takut kepada Umar bin Khattab maka betul seperti itu, seperti itu adanya. Ya, kalau ada keraguan ya di antara eh, di dalam hati kita ya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dipertanyakanlah keimanan keimanan kita. Ya, apakah kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya, apakah kita sudah ingkar kepada Allah dan Rasulnya? Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya, Bahwasanya Manusia ya Ataupun ketika manusia memang berani ya, Kepada bangsa jin ya, Maka bangsa jin akan takut kepada Akan takut kepada manusia dalam sebuah hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan ya bahwasanya sesungguhnya orang mukmin akan menundukkan setannya ya sebagaimana salah satu dari kalian menundukkan ontanya ketika ketika safar. Jadi sini ya, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwasanya ya manusia ini bisa menundukkan menundukkan jin, maksudnya jin ini bisa takut kepada kepada manusia. Bukan berarti jin-jin yang mereka tunduk kepada manusia ya terutama sekali kepada para dukun ya berarti jin ini mereka sudah dikuasai sepenuhnya oleh dukun tidak. Karena kalau yang setan-setan ataupun jin-jin yang mereka dikuasai oleh dukun ini adalah karena para dukun ini melakukan persembahan kepada kepada jin tersebut kepada setan tersebut bukan jin ini bukan karena takut tapi karena ingin menyesatkan para para dukun tersebut maka dalam sebuah hadis Rasul SAW Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setan ketika mencuri berita dari langit ya mereka hanya mendapatkan satu berita saja dan satu berita inilah mereka campur dengan seratus seratus kedustaan, ya, sehingga terkadang ya, satu yang benar seratus yang dusta ya akan tapi yang viral ya ataupun yang tersebar adalah yang satu ini saja. Nah, jadi jin jin ini yang ada para dukun bukan ketika melakukan perintah dari dukun tersebut bukan karena takut kepada dukun tersebut akan tapi karena ingin menyesatkan para dukun tersebut, ya ingin membohongi dukun tersebut, ingin membodoh-bodohi dukun dukun tersebut, ya. Makanya orang-orang yang mereka datang kepada dukun ya ini adalah ya terkadang yang disuruh oleh dukun tersebut ini adalah hal-hal yang hal-hal yang aneh. Hal-hal perkara-perkara yang terkadang tidak masuk tidak masuk di akal di akal manusia. Karena apa? Ya karena seperti itu karena memang jin ini bekerja sama dengan para dukun untuk menipu untuk menipu manusia. Ya. Makanya para dukun ini adalah termasuk dajjal dajjal yang dajjal dajjal yang kecil, ya, pendusta pendusta yang kecil. Ya, nanti untuk dajjal yang besar ini akan akan muncul nanti sebagai tanda 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 yang besar hari tanda besar hari kiamat. Kalau dengan dukun-dukun ini yang mereka yang sekarang ini masih ramai ya dengan trik-triknya saya kita sudah heran ya sudah heboh ya bagaimana lagi dengan ketika kita nanti menjump, berjumpa dengan dengan dajjal ya naudzubillah min ya jangan sampai kita tentunya berjumpa ataupun bertemu dengan dengan dajjal ya karena kita tidak akan sanggup ya tidak akan sanggup melawan tipu daya dari dajjal tersebut kalau dengan dukun saja kita sudah terperdaya, ya bisa tertipu. Padahal ya diantara mereka ada yang hanya menggunakan trik saja. Ya mereka hanya sebagian mereka karena dukun ini juga ada ada dua macam ya. Dukun juga ada ada dua macam. Ada dukun yang dia memang bekerja sama dengan jin ya dengan setan. Ada dukun yang dia memang ketika uh, melakukan uh, caranya itu adalah mereka menggunakan menggunakan trik. Eh, ada juga dukun yang mereka menggabungkan di antara dua cara ini. Ya terkadang mereka menggunakan triknya, ya terkadang mereka menggunakan bantuan bantuan jin. Ya. <tuh> Biasa kalau yang ini, yang dia memang perkara-perkara yang perkara-perkara yang sulit. Ya misalnya bisa terbang. Ya kalau pakai trik, trik bagaimana? Mungkin bisa menggunakan tali. Tapi kalau di hadapan pasien di hadapan manusia, ya langsung Ya tentu mereka tidak bisa menggunakan trik apa-apa. Ya, maka dia bisa terbang tapi dengan bantuan dengan bantuan Jin. Ya mau dia mengakui ataupun tidak, ya dia mau mengakui dia de menggunakan bantuan Jin ataupun tidak, ya tetap dia ini dibantu oleh oleh Jin. Ya. Kaya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ulangi lagi bahwasanya setan-setan yang mereka tunduk kepada para dukun ini bukan berarti setan ini takut kepada para dukun ini ya akan tapi tujuan mereka tunduk kepada para dukun ini adalah agar para dukun itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijadikan teman ya oleh bangsa jin nanti pada hari pada hari kiamat ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ya. taala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dari Abdullah bin Mas'ud ya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni qalu wa iyak Ya Rasulullah Qala wa iya ya Illa anna allaha a'anani alaihi Fa aslama muruni illa bi khair ya. Jadi setiap orang Ataupun setiap manusia Itu akan ditemani oleh korinnya dari dari bangsa jin Jadi dengan hadis ini bukan Jangan malah kita semakin semakin takut Ya bukan ya, Tapi Sin Rasul SAW Ya menyebutkan bahwasanya setiap manusia ya nampak ataupun tidak nampak tapi kalau jin korin ini biasa tidak tidak nampak ya seorang tidak bisa melihat jin jin korin ini ya. kemudian para sahabat bertanya termasuk engkau juga wahai rasulullah maka beliau bersabda iya termasuk aku ya, namun allah subhanahu wa taala telah membuat korin tersebut untuk tunduk kepadaku dan ia masuk islam dan hanya memerintahkan kepadaku kepada kepada kebaikan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi jin qarin ya mereka bisa tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena memang sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. ya dan nantinya ya di kesempatan-kesempatannya datang kita akan menjelaskan ya bagaimana ya sebetulnya jin korin ini apakah semua manusia Ya tidak bisa. Apakah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa e, memasukkan Jin Korin ini menjadi menjadi Islam? Ya nanti akan ada pembahasan pembahasan tersendiri ya berkaitan dengan dengan Jin Korin. Ya, intinya adalah kita tidak boleh takut kepada kepada bangsa Jin. Ya, kita tidak boleh takut kepada kepada bangsa Jin. Ya, Kenapa? Ya karena manusia adalah makhluk yang makhluk yang mulia makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya maka kita tidak boleh takut kepada kepada bangsa jin ya karena jin mereka seharusnya merekalah yang takut kepada kepada manusia ya karena kalau kita memang betul-betul berani ya maka e, ada sebuah kisah yang e, menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu kalau nampak jin itu kadang jinnya itu dipegang di ya pernah Nabi SAW Alaihi Wasallam ya ketika sholat itu diganggu oleh jin ya jin ini nama jin ifrit ya dia diganggu oleh jin sehingga tidak khusuk sehingga karena gangguan tersebut maka langsunglah jin tersebut dipegang oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam di bagian di bagian lehernya Ya ketika dipegang bagian lehernya, ya dicekik kemudian langsung dibanting oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan seketika itu, ya lidah jin tersebut itu menjulur sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dinginnya lidahnya tersebut, ya, dinginnya uh, air liur si jin tersebut, ya karena kalau orang dicekik biasanya lidahnya ini keluar maka seperti itulah yang terjadi pada pada jin tersebut ya kemudian nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya kalau aku tidak teringat ya dengan doa nabi sulaiman ya maka jin ini ya setan ini akan aku ikat di tiang masjid dan akan dijadikan oleh mainan oleh oleh anak anak madinah ketika ketika itu ya nabi tapi nabi shallallahu alaihi tidak melakukan hal tersebut karena karena apa Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan doa dari Nabi Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi mengikat jin tersebut. Ya, ini adalah menandakan bahwasanya jin ini sangat sangat kecil. Ya, sehingga kita tidak perlu takut kepadanya. Tapi ketika kita yang takut kepada jin, maka jin tersebut menjadi menjadi besar ya maka ada uh, buah daerah yaitu awalnya jin ini kecil ya nanti dia lama-lama dia menjadi besar ya ini ada namanya mungkin kalau di Indonesia namanya begu ganjang ya, ini adalah uh, setan ini dia itulah kecil ya tapi karena dia takut ya manusia takut kepadanya maka dia menjadi menjadi besar ya kalau, uh, di Jawa mungkin gendruwo ya, gendruwo ini adalah makhluk yang besar ya sehingga Ketika manusia mendengar nama gendruwo saya sudah sudah takut. Ya, Kok muslimin yang sedikit imannya ketika mendengar ada gendruwo di sana itu sudah sudah takut. Terkadang ada yang dia tidak berani pergi ke ke tempat tersebut. Ya. Kemudian ya Abu Said al Khudri juga pernah menceritakan, ya pernah menceritakan bahwasanya dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ya, ketika peristiwa kondak siang hari dia meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, ya mengizinkannya dan berpesan agar dia membawa membawa senjata tersebut. Ya, tetapi kan? ketika sampai di rumah, ya dia melihat istrinya berdiri di pintu. Kemudian ini pun membuat suaminya tersebut cemburu. Ya karena orang-orang Arab ini mereka sangat cemburu sekali ya ketika melihat istrinya keluar rumah. Ya. Kemudian istrinya segera mengatakan tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihatlah apa yang menyebabkan aku aku keluar. Ya. Ketika dia masuk, ya ternyata dia melihat di dalam rumahnya itu terdapat ular yang sangat besar yang melingkar di atas tempat tidurnya hingga terjadilah perkelahian di antara pemuda dan ular tersebut dan keduanya pun mati ya akan tapi tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati ya ular tersebut ataukah pemuda tersebut ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam jika kalian melihat satu dari mereka maka mintalah kepada mereka untuk keluar ya dalam jangka waktu tiga hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia karena sesungguhnya dia itu adalah adalah setan. Jadi dari hadis ini, ya bahasanya setan itu bisa dibunuh oleh oleh manusia. Ya ketika mereka menjelma menjadi makhluk lain, ya jadi ketika mereka misalnya menjelma menjadi kuntilanak, menjelma menjadi genruwo dan kita bisa menangkapnya, maka setan-setan ini bisa bisa kita bunuh, ya. Akan tapi tidak ada faedahnya kita ya menjadi penangkap setan, ya seperti yang terjadi sekarang ini ada tim-tim tersendiri, ya ada tim pemburu hantu, ya tim mereka juga melakukan kebohongan kepada manusia, ya, mereka mengatakan mereka sudah memasukkan jin ini ke dalam botol, ya ini mereka sebenarnya sudah melakukan kebohongan kepada kepada manusia. Ya, jadi oh memang Ya. Ada penampakan kita pegang, kita bisa langsung membunuh membunuh jin tersebut. Ya, tapi pegangnya memang harus dengan dengan kuat. Ya, kalau tidak e, kita tidak kuat ketika memegangnya, ya bisa saja dia kabur bisa saja dia lari. Ya, dia menggunakan kekuatannya yaitu bisa e, pergi ke tempat yang lain dengan sangat dengan sangat cepat. Oke. Ya karena ini memang adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada bangsa jin ya mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini dengan cepat ya secepat kilat kalau di masa Nabi Sulaiman itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri bisa memindahkan ya e, sehingga sana Ratu Balkis langsung ke hadapan Nabi Nabi Sulaiman seberapa cepatkah yang dilakukan oleh jin tersebut ketika memindahkan ya, sehingga sana Nabi Nabi Sulaiman tersebut yang jaraknya ini sangat sangat jauh sekali ya itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambah keimanan kita dan membuat ya mereka bangsa jin ini takut kepada kepada para manusia dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk semakin takut semakin tunduk kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala semoga bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته